Kalau untuk technical fresh graduate yang seperti apa, menurut aku mungkin ketika di masa kuliahnya mereka, mereka mungkin ada kegiatan baik dari segi organisasi atau mungkin usaha sampingan atau bahkan menjadi asisten dosen, bahkan kita akan melihat sih bagaimana sebuah seorang fresh graduate atau mungkin yang masih kuliah, mereka kegiatannya seperti apa nih. Even itu hanya sekecil kepanitiaan atau bahkan kegiatan volunteer itu kita nggak ada masalah selama, ya maksudnya apapun kegiatannya yang masih kan berkegiatan ya, atau fresh graduate atau mungkin yang masih kuliah sendiri, itu sih yang menurut aku dan tim tech sendiri kita sepakat bahwa oh fresh graduate atau mahasiswa yang ideal itu adalah orang yang mereka selama mereka mengembangkan ilmunya di kuliah tidak hanya untuk berkuliah tapi melebarkan juga entah itu dari segi kompetensinya mereka atau mungkin dari minat-minat mereka yang lain, mengembangkan entah itu di dalam bidang olahraga, bahkan itu juga kita bakal pasti ngelihat oh ini ternyata adalah fresh graduate atau mahasiswa yang ideal nih untuk fintech atau aku prospek ke depannya seperti.